Salam sejahtera. Edben sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Kantoi pernah nyanyi lagu Lah Bamba. Ini respon Azrina lepas didakwa menipu. Nama peserta Alstah Gegar Vaganza, Azrina kini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan pengguna media sosial tempatan selepas didakwa menipu. Mana tidaknya penyanyi berkenaan dikatakan tidak berlaku jujur ketika menjawab persoalan daripada juri pertandingan nyanyian tersebut, yaitu Datuk Ramli MS. Dalam kejadian yang berlaku pada Ahad lalu itu, Azrina diberikan tanggungjawab untuk mempersembahkan dua buah lagu, yaitu Rambuh Rambah dan juga Lala Bamba. Walau bagaimanapun, persembahan penyanyi yang berusia 38 tahun itu untuk lagu kedua, yaitu Lah Bamba, lebih menonjol dan bersemangat berbanding lagu pertama. Oleh yang demikian, Datu Ramli MS yang lebih mesra disapa Tok Ram itu bertanya kepada Azrina sama ada dia sering menyanyikan lagu Lah Bamba ataupun tidak. Jawab anak kelahiran kota Kinabalu itu, lagu tersebut tidak pernah dinyanyikannya di mana-mana pentas, pertandingan, persembahan, majlis rasmi atau di meja makan. Namun siapa sangka satu rekaman memaparkan Azrina yang menyanyikan lagu itu di Pusat Beli Bela, Sogor lebih dari 6 tahun, lalu kembali tular di media sosial.